قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم <واصلّي واصلّم>. على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin Taib pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum salat berjamaah Nah, dak fatah Apa hukum apa hukum salat berjamaah di sisi Syafi'iyah Sunnah muakkadah apa dalilnya mereka? Taib dalil yang digunakan oleh syafi'iyah di dalam hukum salat jamaah itu sunnah muakkadah adalah hadis yang dijadikan oleh ulama yang mewajibkannya, ya kata alimah munawawi dan yang lainnya dari kalangan syafi'iyah. Kalau seandainya sholat berjamaah itulah sebuah kewajiban, pasti Rasulullah tetap akan membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri berjamaah. Karena tidak wajiblah. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak jadi imam membakarnya. Ya, dan ini hampir mirip dengan pendalilan dari kalangan Syafi'iyah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegur Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak mandi di hari Jumat ya idza ja'akumul falyaghtasil ketika datang kepada engkau hari Jumat hendaknya lah engkau mandi kalau seandainya mandi Jumat itu hukumnya wajib pasti waktu itu Umar berkata kepada Utsman kum ya Utsman Bangun wa ke Utsman pergi engkau pulang mandi dan kau balik kemari. Tapi ketika Utsman tidak diperintahkan oleh Umar untuk kembali ke rumahnya mandi di hari Jumat tersebut menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu tidak wajib tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun yang sahih dari pendapat para ulama hendak ya Rizki Taylabes. Di antara dari dalilnya adalah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan izin kepada Abdullah ibnu Maktum untuk sholat di rumah beliau. Cuman dalil ini juga dibantah dari kalangan syafi'iyah. Datang sebuah riwayat hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat membolehkan izin kepada sahabat yang buta pada waktu itu tidak pergi ke masjid. Sampai-sampai Rasulullah mendatangi sahabat tadi dan kemudian Rasulullah salat di rumah sahabat itu dan kemudian dijadikan tempat salat tersebut sebagai masjid. Ini menunjukkan Rasulullah tidak memberikan izin, tapi memberikan izin kepada dia tidak salat di masjid. Fuh. al Alnahu hadza khilaf mu'tabar di kalangan para ulama. Wah kita sudah pernah membaca dalam syarah Muslim pembahasan yang panjang lebar Imam Nawawi membantah semua dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama tentang wajibnya salat berjamaah ya namun ayu ikhwar rahimani mengenai hadis ada satu sahabat tidak diizinkan oleh Rasul untuk tidak ke masjid dan ada sahabat Rasulullah yang diberikan izin untuk ke masjid maka di sana dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban di antaranya Abdullah ibnu Maktum itu beliau buta dari semenjak kecilnya, sehingga tidak ada uzur bagi dia untuk tidak berangkat ke masjid karena apa? Karena mudah bagi dia untuk berjalan ke masjid karena dia buta dari kecil. Nah beda dengan sahabat yang satunya dia buta ketika dia sudah tua dan umurnya sudah tua, sehingga ada uzur syar'i yang boleh untuk dia tidak menghadiri ke masjid karena apa? karena sulitnya perjalanan orang ke masjid apa terlebih dia butanya bukan semenjak kecilnya jadi sudah terbiasa beda dengan Abdullah bin Maktum sudah ter terbiasa namun khurujul minal khilaf rahimani sering kita sampaikan ketika kita membahas hukum taib ada hukum sunnah ada hukum wajib namun di sisi tatbik dari sisi praktek, disinilah kita butuh mengikuti jalannya salaf dalam masalah praktek. Jelas, kita tadi berbicara hukum, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ini satu hal. Hal yang kedua, bagaimana teori atau praktek para ulama salaf dari teori yang mereka ketahui. Para salaf ketika dalam masalah praktek mereka tidak membahas apakah itu wajib ataukah itu tidak wajib. Tapi yang mereka bahas itu sunnah Rasulullah atau tidak. Mufum. Ternukilkan dari sebagian sahabat Rasul. Di antaranya Abi Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu ketika beliau hendak masuk dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijlisu dalam khutbahnya Rasulullah mengatakan ijlisu. Beliau sedang berkata ijlis. bercerita tentang duduk. Sahabat Rasulullah yang berada di luar masjid langsung duduk. Padahal Rasulullah sedang menceritakan sesuatu. Mafum. Ini praktek. Jadi sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan khobar. yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Jelas ayo, Nah, dan juga dari hal yang sering kita sampaikan dan tidak masalah untuk kita ulang-ulang membabil uh, untuk menguatkan apa yang sedang kita bahas ketika orang-orang kaya mereka mersedekahkan harta-harta mereka ya yeah. mereka sholat sebagaimana kami sholat mereka puasa sebagaimana kami puasa tapi mereka bersedekah kami tidak bisa bersedekah apa hukum bersedekah Hukum bersedekah bagi orang yang mampu yaitu adalah hukumnya sunnah kecuali zakat. Nah bagi orang yang mampu tidak ada keharusan bagi dia untuk bersedekah. Tapi ketika Rasulullah menghasung para sahabat untuk bersedekah, mereka tidak mau kalah. Pokoknya kami harus menang, harus sama kayak mereka. Padahal hukumnya tidak wajib. Sehingga mereka meminta kepada Rasul diajarkan sesuatu perkara yang bisa menandingi para sahabat yang bersedekah tersebut. Ini di sisi apa? Prakteknya salaf. Apa? Prakteknya salaf mereka tidak melihat wajib ataukah tidak wajib. Yang mereka lihat apa? Itu sunnah rasulullah atau tidak? Mafum ya? Jadi bukan ketika kita mempelajari teori ya ada pendapat yang mengatakan sunnah mu'akkadah. ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib kemudian kita bermudah-mudahan untuk tidak menghadiri Sholat berjamaah, mufum ya. Nah di sini, ayo Kita khawatirkan ada hawa nafsu nanti yang masuk dalam hati kita. Ya, kita memilih mana yang mudah, bukan memilih mana yang lebih mencocoki dalil. Ya, itu yang kita khawatirkan. Ya, sebagaimana disebutkan dari alimam Sofyan bin Said thawri rahimahullah atau yang lain dari beliau dari kalangan ulama salaf disebutkan ya orang-orang yang menuntut ilmu terkadang hanya mendengar mengingat dari gurunya hanya beberapa hadis saja yang ada hadis yang selalu diingat idza ketika sudah dihadirkan makanan maka tidak ada salat baginya dalam arti kata boleh dia mengikhlaskan salat ini hadis yang selalu diingat. Mufum, ya? Ketika sudah hadir makanan, maka apa? Boleh dia mengakhirkan sholat. Nah, ini hadisnya paling diingat. Paling dihafal. Sanatnya dihafal. Matanya dihafal. Sahabatnya siapa dihafal. Karena apa? Karena enak hadis ini. Iya. Dan juga di antara hadis yang selalu diingat. aqala masjidana. Apabila makan bawang putih dan makan bawang merah, jangan mendekati masjid kami. Dan juga hadis yang selalu diingat ada ada beberapa perkara yang paling disukai oleh Nabi saw. Di antaranya halawa, manis-manisan, permen dan sejenisnya. Manis-manisan yang penting ya, halawa dan semisalnya. Ya, ini tiga, tiga, yang sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah. Nah ini hadis yang selalu diingat. Hadis-hadis yang lain nggak ingat. Bagaimana masyakah ya atau hadis tentang salu fi buyutikum ketika dikumandangkan azan salu fi buyutikum hendaknya kalian sholat di rumah-rumah kalian ya. ha? atau hadis yang diingat bahwasanya ketika sholat sunnah rawatib atau apa yang datang dari ibnu abbas tidak perlu sholat sunnah rawatib ketika kita dalam keadaan safar Hadis saya sendiri masya Allah lengket di kepala, hampir pernah hilang. Tapi hadis-hadis yang lain suka hilang. Ya, ini disebutkan dari sebagian ulama salaf. Kemudian Ayo rahimakumullah. Kita lanjutkan. Faslun Qala al rahimahullah wasyara itu wujubul jumu'ah kita sudah jelaskan tentang uh, Salat berjemaah berjamaah sudah kita jelaskan belum ya ayo rahimakumullah antum harus fahami di sini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Jika darabtum fil ardi, faleisa alaikum junahun an min salah Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas sholat kalian. Di sana ada sebuah kaidah yang ma'ruf disebutkan oleh para ulama. Ida syar Allahu syar'an, walam ila al uruf. Ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat, dan tidak ditentukan berapa batasannya maka itu kembali kepada uruf dikembalikan kepada kebiasaan ya Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita untuk meringkas salat kita dalam keadaan safar dan tidak dibatasi berapa jarak dan lama seseorang itu dikatakan sebagai musafir. Ketika tidak disebutkan jarak yang pasti, maka itu kembali kepada uruf dan kebiasaan di masyarakat. Adapun riwayat-riwayat yang hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah menjamak salat, mengkosar salat pada jarak 80 mil dan semisalnya, ya 80 kilometer kurang lebih dan datang riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengkosar salat dari Masjid Nabawi beliau tiba di Dhul Hulaifah di situ beliau sudah mengkosar salat. Maka di sana para ulama menyebutkan al-mafumul adat le sabil hujjah penyebutan jumlah di dalam sebuah nas itu tidaklah diinginkan dengannya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan patokan bahwasanya jaraknya sekian jumlahnya sekian Kecuali sesuatu yang memang diinginkan dari lafad adat itu sendiri. Maka ini diinginkan adalah jumlah itu sendiri. Tidak boleh seseorang lebih dari apa yang telah dibatasi oleh Allah. Karena itu jumlah yang diinginkan. Mufum? Namun ada di antara nas-nas yang datang kepada kita hanya penyebutan jumlah dan tidak diinginkan dengannya jumlah. Iya. Seperti Allah menyebutkan dalam ayatnya dalam surat At-Taubah, "Tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum?" Kamu ampun meminta ampun kepada mereka, ataukah kamu tidak minta ampun kepada mereka walaupun engkau meminta ampun kepada mereka 60 kali? Apakah maknanya ketika seseorang meminta ampun 62 kali diampunkan oleh Allah? Tidak. Walaupun satu juta kali dia minta ampun tetap tidak diampunkan kepada orang kafir. Jadi penyebutan jumlah hadis ini hanya sebatas apa? Hanya sebatas penyebutan yang tidak diinginkan dengannya batasan. Ya. Yeah. Nah demikian pula dalam masalah salat. Kapan seseorang itu boleh mengkosar salatnya itu kembali kepada uruf. Demikian dikuatkan oleh gurunya guru kami Syekh Mukbil Rahimahullah. Ya, yeah. kembali kepada kebiasaan orang dari Banda Aceh menuju ke Sigli secara uruf, secara kebiasaan. Safar atau tidak? Dia simpan uang belanja untuk istrinya. Dia memberitahu kepada istrinya. Dia lihat uang yang akan dia berangkat. Ada persiapan-persiapan. Nah beda kalau orang dari Banda Aceh pergi ke Darussalam. Tidak ada persiapan. Karena dia akan kembali. Dia bukan musafir. Faham? Jadi kapan sebuah daerah itu dikatakan jarak safar. Maka dia sebagai musafir. Jadi ini pendapat yang sahih. Wallahu alam bisab dari pendapatnya para ulama kita. Mafhum. Walaupun di sana ternukilkan dari Abu Hanifah atau dari Ibnu Hazm rahimahullah, seseorang boleh menjamak salatnya dalam jarak sekitar 7 km. Kalau kita berjalan dari Lampenerut ke Masjid Oman itu sudah 7 km kurang lebih. Maka boleh di situ kita menjamak dan mengkosar salat kita. Alal Qol Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau berdalilkan dengan kisah apa? Kisah Nabi SAW ketika di Dhul Hulaifah beliau Salat asar dua rakaat pada waktu itu. Menunjukkan beliau sudah mengkosar salatnya. Maka dijawab oleh para ulama yang lain. Kalau seandainya Rasulullah SAW berjalan hanya sampai ke Dhul Hulaifah saja. Titik akhir Nabi SAW safar tidak masalah kita jadikan dalil ini sebagai patokan untuk tujuh kilometer kita sudah bisa menjamak salat kita dan mengkosar salat kita. Tapi masalahnya Rasulullah akhir safarnya beliau bukan ke, ke Dhul Hulaifah. Tapi akhir safar beliau ke mana? Ke kota Mekah. Ke Kemana akhir safarnya Rasul? Ke kota Mekah. Bukan Dhul Hulaifah. Jadi hadis Rasulullah mengkosor salat di Dhul Hulaifah itu dalil yang kita bisa jadi patokan dan pegangan seseorang boleh mengkosor salat sudah mulai-mulai mengkosar salat ketika dia sudah melewati batas kota tempat dia tinggal bukan akhir jarak tapi awal untuk kita mengkosor salat mafum Antum mau berangkat ke Jakarta mau ke bandara Sultan Iskandar Muda Tiba di Sultan Iskandar Muda dikumandangkan adzan duhur. Sudah antum sholat empat rakaat. Kalau sesama musafirin antum sholat dua rakaat. Kemudian sholat di jama' dengan sholat asar dua rakaat. Boleh. Karena sudah luar batas kota. Tapi kalau seandainya antum mulai bergerak dari Makhad. Tiba-tiba di simpang masjid simpang antum sholat duhur di situ. Apakah boleh antum mengkosor sholat antum? Tidak boleh. Karena masih dalam di area tempat Antum tinggal, belum keluar dari batasan kota. Wafum di sini? Jelas? Baik. Kemudian yang ketiga, wa <tellan> Antum harus membedakan antara jama dengan mengqasar. Para ulama ketika membahas tentang qasar salat, jama, pembahasan mereka pada qasar bukan pembahasan pada jama. Harus antum memahami. Pembahasan bukan pada kosar pembahasan pada jama'. Difatwakan oleh beberapa ulama di antaranya Syekh bin Bashir, Syekh bin Utsaimin dan lainnya dari para ulama. Tidak ada kewajiban seseorang menjamak salat dalam keadaan safar. Bahkan lebih baik dia tidak menjamak. Lebih baik dia tidak menjamak. Ini min jama'. Adapun min haitsul dari sini mengqasar jumhur sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya mengkosor salat dalam keadaan safar hukumnya adalah wajib. Sebagian para ulama menghukumi dari sahabat Rasulullah mengkosor salat dalam keadaan safar hukumnya sunnah. Tidak sampai kepada wajib. Di antara dalil yang mereka gunakan sebagai patokan dan pegangan adalah riwayat yang datang dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau menyempurnakan salat pada waktu itu ketika beliau berada di kota Mekah. Beliau menyempurnakan salat. Beliau salatnya tidak dua rakaat, empat rakaat beliau salat. Ya. Dan perbuatan beliau diikuti oleh umul muminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sehingga dari asar dari riwayat ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya mengkosor salat itu perkara yang khilaf di kalangan para sahabat Nabi. Jumhur sahabat mengatakan wajib, sebagian sahabat mengatakan apa? Sunnah tidak sampai kepada kewajiban. Namun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, sebab beliau dibunuh ya dikepung rumahnya, di antara sebab yang paling terbesar apa? Gara-gara Utsman bin Affan membuat sesuatu pelanggaran yaitu beliau salat duhur atau asar atau salat rubaiyah empat rakaat ketika dia safar. Sementara Rasulullah mengkosor salatnya, Abu Bakar mengkosor salatnya, Umar mengkosor salatnya. Kenapa Uthman dia salatnya empat rakaat? di sini ya. Maka dijawab oleh para ulama pertama ini perkara khilaf di kalangan para sahabat Nabi. Bukan perkara yang hataman bahwasanya mengkosor salat adalah wajib. Yang kedua, Uthman bin Affan pada waktu itu memiliki istri yang berasal dari kota Mekah. Ya, dan ketika seseorang kembali kepada ke rumah keluarganya, dia menyempurnakan salat. Yang ketiga, Utsman khawatir Banyaknya orang-orang Islam yang datang untuk berangkat haji pada waktu itu, kalau seandainya Utsman salatnya dua rakaat mengqasar. Ya, orang-orang awam mereka mengambil agama hanya sebatas pegangan bagaimana seorang yang alim melakukan amalan. Ya, mereka berpikir salat asar sudah jadi dua rakaat. Apa dalilnya? Saya berangkat haji. Saya lihat Utsman salat asarnya dua rakaat. Pulang ke kampung deh. Ini kan orang pulang kampung Pak Haji ini kan jadi panutan umat. Saya salat di belakang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan salatnya dua rakaat salat asar. Berarti salat asar sudah berubah jadi dua rakaat. Ini dikhatirkan oleh siapa? Utsman bin Affan. Dan ini tidak difahami oleh orang-orang khawarij para kilabun nar yang hanya mengetahui dalil satu dalil dua dalil ya semangatnya jauh lebih tinggi daripada ilmu yang dia punya akhirnya apa mereka membunuh Utsman bin Affan di antara sebabnya hal ini mufum taib jadi Allah, saya ulangi pembahasan kita dalam masalah safar itu kosernya kita tidak membahas jemaah. silahkan anda menjemaah, tidak ada masalah cuman yang lebih afdal... Ya sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Bas rahimahullah seseorang itu tidak mau menjama. Terlebih ayu rahimani Ya, banyak kita lihat mungkin sekarang sudah mulai berkerak, berkurang. Ketika terjadi daurah, ada daurah di masjid, ada daurah di masjid. Tinggal di masjid. Di masjid tinggalnya. Ya karena ada daurah mungkin satu hari, dua hari, dia tinggal di masjid. Dia jama' salat Duhur dengan asar. Ketika orang-orang sedang sholat dia duduk di belakang masjid. Ngobrol di situ. Ini kata, Ini kekeliruan yang fatal. Kalau anda ingin menjama sholat silahkan anda menjama. Namun ketika tegak sholat berjamaah di masjid tidak boleh. Kecuali dia harus ikut sholat di situ. Dia niat sholat sunat. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang yang dia di masjid tidak sholat. Dan dia kan membuat fitnah. Ini kenapa ini orang nggak sholat? Dan terkadang membuat keributan. Jadi kalau antum berada di masjid ada doroh misalnya atau apakah namanya. Antum ingin menjamak salat silahkan. Tidak masalah. Tapi ketika nanti ditegakkan salat asar, antum ikut. Ikut sholat. Antum niat sholat sunat. Mufum ya? Jelas? Taip. Nah, ada pun yang lainnya insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya berapa jarak atau berapa lama seseorang itu masih boleh meringkas atau mengkosor sholatnya. Ya, apakah dua hari, apakah tiga hari, ataukah sepuluh hari, ataukah satu bulan. Ya insya Allah kita akhirkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah bihamdika ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.